Saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Dan paling penting, selamat datang. Selamat kita bersama-sama menyertai cabaran 38 hari. Okey. So, sekejap ya, saya ambil buku. Jadi, selamat datang ke program saya, Dr. Lee's Method, cara saya. English Grammar Level 1, ini tahap yang pertama. Dan cabaran 38 hari, 38 day challenge. Sekarang sudah ke bab yang ke-14. Maksudnya kamu sudah gunakan 14 hari untuk membuat latihan 2 minggu. Sebab kita bermula pada 1 hari bulan Julai 2020. Sekarang sudah 14 bab sudah habis. Maksudnya kamu sudah menggunakan 14 hari untuk menyiapkan 14 bab. Jadi tinggal 24 hari. Cabaran ini sudah tamat. Dan kamu pun sudah habis buku ini. Dan mengapa kita panggilnya 38 hari cabaran ini? Sebab buku ini ada 38 bab. Sebab itulah 38 hari cabarannya. Dan apabila sudah sampai ke hari yang ke-38 untuk kamu, maka buku ini kamu sudah siap dan sudah pandai atau sekurang-kurang menguasai lebih daripada 80% daripada apa yang kamu perlu tahu. Sebab buku ini lengkap. Semua yang patut kamu tahu sudah ada di dalam. Okey? Dan bagi saya, cabaran saya ialah memuat naik setiap video, setiap bab. Atau setiap bab satu video, sebuah video. Tetapi nampaknya tidak dapat. Sebab bab ke-11, ke-13 dan sekarang ke-14, saya perlukan 2 video baru boleh siap. Saya tidak mau sumbat semua dalam otak pelajar-pelajar saya. Sebab ini kadang-kadang akan mengelirukan mereka. Terlampau banyak. Jangan kita sumbat. Kita belajar langkah demi langkah. Lebih baik begitu saya rasa. Okey, jadi pelan-pelan tidak apalah. Baiklah, kita masih di conjunctions, bahagian 2, bab ke-14. Jadi, jikalau kamu ada buku ini, sila kamu buka ke muka surat 36. Jadi, 36, last lah untuk conjunctions ini. Exercise 3, exercise 4. Dua ayat menjadi satu. Dua-dua pun sama. Dan lepas itu kita sampailah ke bab yang ke-15. Jadi tengok bab ke-14, exercise 3. Semua sudah saya salin di sini. Jadi kamu tidak payah tengok buku lah, tengok papan sudah cukup. Lisa is friendly, she is helpful. Seperti saya pernah mengajar kamu, conjunctions ialah kata hubung. Conjunction seperti and, but, because, or, so. Ini 5. And, dan, but, tetapi, so, oleh itu, because, kerana, or, atau. Yang kelima-lima perkataan ini dipanggil conjunctions. Dalam bahasa Malaysia kita panggil kata hubung. And dan but. Lisa is friendly, she is helpful. Lisa friendly, peramah. Suka membantu, helpful. Jadi kita cakap apa? Lisa peramah dan suka membantu. Sebab dua-duanya nilai moral yang baik. Bukan satu baik, satu buruk. Kalau satu baik, satu buruk, maka kita gunakan but, tetapi. Tetapi di sini dua-dua pun baik. Jadi kita gunakan dan. Lisa is friendly and helpful. Lisa peramah dan suka membantu. Mrs. Wong went shopping. She did not buy anything. Dia pergi membeli belah.
dia tidak membeli apa-apa. Biasanya membeli bola pastilah ada membeli sesuatu atau tidak atau dua. Tetapi ini tidak buat beli apa-apa. Tetapi so Mrs. Wong went shopping but did not buy anything. Latihan ini digariskan she dan arahannya buang she. Sebab kita buang kita ganti dengan but. Tetapi untuk but kita boleh cakap begini, Mrs. Wong went shopping but she did not buy anything. Boleh. Kalau kita kekalkan she pun boleh. Dua cara. Hanya latihan ini dia sudah tetapkan kita buang, maka kita buanglah. Kalau tidak buang memang tidak salah. Okay? Johan likes rambutans, he does not like mangoes. Kita sepatutnya buang he. Dia suka ini tak suka itu. Jadi tetapi Johan likes rambutans but does not like mangoes. Atau Johan likes rambutans but he does not like mangoes. Betul juga. He took a pen, he wrote a letter to his cousin. Langkah demi langkah, step by step. So he took a pen and wrote a letter to his cousin. Dia mengambil pen dan menulis surat. Bukan tetapi menulis surat. Sebab dia langkah demi langkah. Ambil pen dulu dan atau maksudnya kemudian. Next one. Miss Rokia was very tired. She did not want to rest. Miss Rokia sangat letih. Dia tidak mau berehat. Tetapi, okay, sepatutnya dia letih. Dia mesti berehat. Tetapi dia tidak mau. Jadi, Miss Rokia was very tired but did not want to rest. Atau but she did not want to rest. Betul juga. Hanya kita mesti ikut arahan. Okay, latihan ini memang dia mau kita buang. Jadi kita mesti buang. Kim Seng wore his uniform, he went to school. Kim Seng memakai seragam. Kemudian dia pergi ke sekolah. Atau lalu dia pergi ke sekolah. Yang lalu atau kemudian itu ialah and. Kim Seng wore his uniform and went to school. Wani can ride a bicycle, she cannot drive a car. Wani pandai menunggang bicycle, dia tidak pandai memandu kereta. Tetapi satu boleh, satu tak boleh. So Wani can ride a bicycle but she cannot drive a car. Wani pandai menunggang bicycle tetapi dia tidak pandai memandu kereta. Marisa took a broom, she swept the floor. Marisa mengambil penyapu. Kemudian atau lalu dia menyapu lantai. Yang kemudian atau lalu itu ialah dan, English and. Marisa took a broom and swept the floor. Exercise 4 sama dengan ini. Dua ayat diberi, kita gabung menjadi satu. Tetapi saya hanya tulis jawaban sebab tidak ada tempat untuk menulis. Okay? So, apa saya boleh buat? Saya bacalah ayatnya dan kita sama-sama bincang jawabannya. So ini bab ke-14. Ya. Yeah. We must sleep now. We must wake up early tomorrow. Kita mesti tidur sekarang. Esok mesti awal bangun. Kerana mengapa kita mesti tidur awal? So we must sleep now because we must wake up early tomorrow. Yang kedua, shall we play hockey? Shall we play volleyball? Haruskah kita bermain hockey? Haruskah kita bermain volleyball? Jadi bola tampar atau pilih satu. So jawabannya ialah shall we play hockey or volleyball? Mother was very tired, she did not cook for us. Ibu sangat letih, dia tidak masak untuk kami. Jadi, mother was very tired, so oleh itu, dia tidak masak untuk kami. She did not cook for us. The little girl cried, she fell down. Anak gadis menangis. Mengapa? Kerana dia terjatuh. So the little girl cried because she fell down. Is this bag yours? Is this bag hers? Bag ini kepunyaan kamu? Bag ini kepunyaan dia? Atau satu bag saja mesti di antara satu. Jadi oh, is this bag yours or hers?
Number 6. It was cold. We switch off the fan. Sejuk, kami tutup kipas. Jadi oleh itu, okay? Sangat sejuk, oleh itu kami tutup kipas, kami matikan kipas. It was cold. So we switch off the fan. Do you enjoy fishing? Do you enjoy swimming? Kamu pilih satu lah yang mana kamu suka. Jadi or. Do you enjoy fishing or swimming? Number 8. Sarah did not have a pen. Sarah tidak mempunyai pen. She used a pencil to write. Dia menggunakan pencil untuk menulis. Jadi jawabannya apa? Sarah tidak mempunyai pen. Sarah did not have a pen. So, oleh itu, she used a pencil to write. Okay? Begitulah kita sudah habis bab ke-14 bahagian 2. Saya harap kamu suka video saya. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tambah saya atau follow saya di Instagram. Nama Instagram saya ialah Susan Lee dan username saya ialah Lee Sai Im. Itu nama saya, huruf kecil semua. Okay? Jadi ingatlah Susan Lee hashtag learn with Dr. Lee dan postlah perasaan kamu, pengalaman kamu dan progress kamu dalam Instagram saya atau story. Supaya kita boleh sama-sama belajar. Dan di bawah video ini ada kamu klik description box untuk tengok butir-butir yang lain. Di dalam description box ada Google Form atau borang Google. Sila isi borang Google ini masuk ke link. Kamu klik link dan kamu masuk ke dalam. Boleh tengoklah Google Form. Isilah nama kamu, butir-butir kamu, jikalau kamu ingin membeli buku ini. Okay, borang Google untuk menempah buku. Tapi ini penempahan yang kedua, sebab yang pertama itu sudah habis dijual. Kami sudah keluar, semua habis. So, jikalau kamu ingin membeli, menempah, maka isilah borang Google. Dan kami akan urus buku ini dihantar ke rumah kamu melalui kurier. Jikalau kamu sedang berfikir-fikir, tahapnya, tahap satu sebenarnya berapa mudah atau berapa susah. Inilah yang kamu lihat di sini, dari sini. Saya salin dari sini ke papan putih. Jadi kadang-kadang orang tanya saya, ada orang yang bertanya, level 1 yang kamu tulis itu berapa tinggi tahapnya? Atau berapa rendah tahapnya. Inilah tahapnya. Jadi jikalau tadi saya mengajar, kamu rasa ala senang saja, saya semua pun tahu, saya semua pun pandai, maka buku ini memang tidak sesuai. Jangan beli. Okay? Tetapi waktu saya mengajar, dan sekarang kamu tengok di belakang, kamu rasa, saya masih mau belajar. Saya tahu separuh, lagi separuh masih tidak tahu. Mesti buat latihan baru tahu. Maka buku ini sesuai untuk kamu. Yang tadi saya cakap itu untuk kamu sendiri estimate lah. Sendiri buat analisa sama ada buku ini sesuai atau tidak sahaja. Kalau sesuai belilah. Kalau tidak sesuai jangan beli. Okay? Kalau kamu langsung tidak beli dan hanya ingin menonton YouTube channel saya, saya mengalu-alukan. Saya pun suka juga. Tidak apa kalau tidak membeli. Tidak apa. Okay? Baiklah. Sehingga kita berjumpa di bab ke-15. Selamat tinggal.